Oke, Gan, balik lagi di channel Zcraft 88 ya. Jadi di video kali ini gua pengen kasih shaders ke kalian lagi, coy. Nah, nama shadersnya itu adalah ini, coy. Apa ya, coy? Shaders Kurumi, coy. Buatan Grand Boy Studio atau buatan Bang Zeno ya, coy ya. Jadi gua belum lihat shadersnya. Kita langsung aja lihat, coy, di sini, coy. Di word-nya ya. Oke, jadi ini lama, kalian bisa skip aja, coy. Oke. Oke dah. Jadi shadersnya ini menurut gua bagus ya, coy. Jadi kalau kalian punya HP ROM 1, ini kayak shaders apa ya? Lupa gua, coy. Creeper shaders kayaknya, coy. Ya, coy ya. Ini kayak shaders creeper, tapi ini enggak berat, coy. Ini enggak berat ya, coy ya. Dan tapi ini kurang halus ya, coy. Kurang halus geraknya ya, coy ya. Daunnya juga seperti itu, apa mungkin ini apa gue yang ngelag, tapi gue kagak ngelag asli dah. Noh, oh, gak ngelag kan, gak ngelag. Berarti emang itu udah patah-patah dari sananya ya, coy. Tapi di sini gue lihat airnya biasa-biasa aja, tapi bergelombang gitu ya, coy ya. Tapi kurang bening, coy, airnya. Ya, tapi kalau di dalamnya tuh, waduh, mantap deh ya. Oh, ternyata ini kayak Pio Shaders ya, coy ya. Di dalamnya bisa bergelombang gitu ya, coy ya. Iya, coy, bisa bergelombang, tapi bergelombangnya sedikit-sedikit, pelan-pelan ya, coy ya. Karena kalau kenceng-kenceng itu nanti capek, coy. Oh, tidak apa dah. Ini shadownya. Shadownya menurutku udah bagus dah. Iya, udah bagus lah. Udah hitam. Udah hitam, hitam, hitam gimana gitu ya, bagus ya. Nah, jadi udah lama gua kagak upload, sorry banget ya, coy. Karena gua ada merasa kebosanan gitu di YouTube ya. Nanti insyaallah kalau kalian support gua, nanti gue bisa sering upload lagi, coy ya, karena gue juga banyak itu kerjaan sekolah gitu ya, dan gue juga harus on di dukungan SMP, tapi wordnya hancur, coy. Oke dah, jadi ini yang paling mantep, bisa gue kasih ke kalian minimal RAM 1GB lah ya, RAM 1GB, RAM 500MB mah nggak tahu gue ya kuat apa enggak. Ini yang paling mantep tuh di awannya, coy. Nah, awannya bisa gerak dan kayak asli ya, coy ya. Kayak asli, coy. Tuh lihat tuh. Kayak asli ya. Jadi gimana, coy, menurut kalian? Kalau kalian masih ROM 1GB masih nge-lag, kalian bisa ilangin aja awannya, karena kalau ngelihat awan itu bagi HP kalian yang kentang, mungkin yang kentang akan sedikit nge-lag, coy. Jadi kalian hilangkan aja awannya. Mana ya? Nah, ini jadi seperti ini, coy. Nah, kalian bisa hilangkan awannya, coy, kalau kalian mungkin nge-lag gitu ya. Dan ini shadownya ya sudah bagus gitu ya. Tapi coba-coba taruh. Tunggu-tunggu, coy. Oh, enggak ya. Enggak, coy. Kirain dipasangin moben gitu ya. Apa enggak support versi 1.12 gitu? Enggak tahu lah gua. Jadi, kayaknya sekian dulu ya, coy ya. Dan jangan lupa kalian like dan support gua, coy ya. Untuk menuju ke 100 subscriber aja ya. Oke dah.